ya, usaha yang dibuat oleh kementerian tu kiranya okeylah, maknanya nak memberi jenama atau penjenamaan baru. Mm-hmm. Tapi yang tentu-tentu perlu dititik beratkan adalah syarikat itu sendiri, amalan, etika, SOP, prosedur yang tentu-tentu yang boleh memberi manfaatnya lebih kepada komuniti. Mm-hmm. Tukar nama tu okeylah, tukar nama tu macam kita tukar kereta cat baru. Okay. Kan? Maknanya tapi dia bukan setakat untuk kereta cat baru. Mm-hmm. Maknanya dia kena servis juga kereta tu. Part-part yang lama kena ditukar. Ya? Maknanya yang nak kena bateri ke nak kena tukar. Yang mana maknanya asasnya adalah syarikat itu sendiri. Operasi syarikat itu sendiri dan mungkin servis yang berkala, contohnya macam kereta kan. Jadi kita kena pentingkan dia punya perkhidmatan, syarat-syarat dan kalau benda yang tak betul itu kena dia betulkan lah. Maksudnya, kalau kereta dah kemek, maknanya mungkin nak tukar pintu, tukarlah pintunya aja. Jadi benda-benda seperti ini saya rasa perlu diberi tekanan, ya. Bukan setakat penjenamaan baru, walaupun memang penjenamaan baru tu okey, tapi dia perlu juga dimajukan apa ni usaha ini dengan memberi perkhidmatan yang lebih baik, yang perkhidmatan yang lebih beretika, perkhidmatan yang tidak menipu. Pasal kita memang dapat banyak aduan dulu kan, maknanya penipuan yang dibuat. Charge kata charge 18% tapi charge 10% atau 8% sebulan. Benda ni biasa. Jadi kita harap kementerian akan memantau dan kita pun akan memberi maklumat kepada kementerian jika ini apa perkara ini berterusan lah. Pasal sebenarnya selama hari ini memang kita kata 18% setahun kalau tak ada interest. Tapi sebenarnya kita belum lagi berjumpa yang 18% setahun yang tak ada interest. Memang belum jumpa lagi lah. Kebanyakannya memang macam-macam lah, kena cas ni, cas tu, cas macam-macam benda. Jadi kita harap ini dapat perhatian kementerian. Okey, baik. Dan satu lagi, bila dah dinamakan sebagai kredit komuniti, ini bagi apa syarikat pinjam wang di bawah kementerian. Tapi yang yang tak berlesen ni pula nanti akan tiru pula nama yang sama. Dia akan guna nama yang sama. Dia dah tentu akan guna nama yang sama. Pasal selama hari ni pun dia guna benda yang sama. Yeah. Jadi dia juga ada kena ada peruntukan undang-undang. Pasal ada setengahnya undang-undang yang ada di Malaysia ini yang cerita dia macam ni. Maknanya dia kata kalau mereka berdaftar macam developer. Bila dia daftar, kementerian boleh ambil tindakan. Kalau tak daftar, mana tak boleh ambil tindakan. Jadi kalau apa ni contohnya mereka ini alung ni dia guna nama, lepas tu dia pun tidak daftar, dia ni jenis curi ayam ni. Jadi tak boleh ambil jenakan. Itu pun saya takut satu perkara yang perlu diberi perhatian. Okay. Maknanya contohnya macam ni lah, kalau orang tak ada lesen, DPG boleh tangkap. Kalau ada lesen, DPG boleh tangkap pasal akta tu cukup. Tapi kalau tak ada lesen, tak ada tangkap pasal tua akta contohnya. Ini tak boleh, maknanya dia kena ikut macam sekarang ni. Maknanya ada tak ada di bawah kementerian. Semua tindakan boleh diambil kepada mereka kalau pun mereka tak ada lesen. Itu yang saya nak tegaskan. Okay. Maknanya kalau dia tak daftar, dia curi ayam pun, cas juga.